untuk musliman ini masih adik saya. Musliman setelah PKRT baru musliman. Tapi makannya paling banyak. Artinya apa? Jajannya setiap triwulannya 550. Tapi kalau kita jajannya lebih sedikit. Untuk itu kami mohon kiranya masalah kegiatan ini tidak lepas daripada dana, ya. Tidak lepas daripada dana, dan kami sangat-sangat mohon maaf kepada Bapak Ketua Majelis Taklim se-kabupaten. Mungkin agak jarang untuk bisa hadir di kabupaten dengan akan kendala mungkin dana. Yang jelas dana kami bisa untuk rutin hadir di kabupaten. Bahkan nanti tanggal 19 itu ada kegiatan pawai, ya, baik itu atas nama BKT ataupun atas nama Al-Hidayah ataupun Musliman dan seluruhnya terundang. Namun kami mohon maaf karena kegiatan-kegiatan yang ada di Kecamatan Makubumi Desa ini cukup lebih banyak, jadi kami mohon maaf adanya. Ibu-ibu dan juga bapak-bapak sekalian yang kami hormati, untuk selanjutnya itu mungkin sekelumit daripada adanya majelis taklim yang ada di Desa Kenyampi yang ada di Kecamatan Sinar Keninjauan. Kami sangat bersyukur dengan hadirnya beliau Bapak Haji Muhammad Ali selaku Ketua Majelis Taklim se-Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kami sangat berharap dengan adanya pembinaan sekaligus nanti tausiah untuk kami, mudah-mudahan dengan adanya pembinaan daripada Bapak Haji Muhammad Ali nanti bisa berputar kita, bisa untuk penyemangat buat kita untuk kedepannya bisa lebih maju lagi untuk mengadakan majlis taklim yang ada. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala atau Saudara Bapak dan Oku
kehadiran Bapak Haji Yahya Pasangin, juga pada Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak dan Ramil atau yang mewakili, Bapak Camat dan Bapak Kapolsek atau yang mewakili, ada. Yang kami hormati kepada seluruh Bapak tamu undangan yang kami hormati, beristimewa pada pengurus BKMT Kecamatan Sinagunggal, plus mungkin tamu yang dari Kabupaten, juga semua yang telah disampaikan dari pengurus BKMT yang kami hormati. Pertama, mari kita bersama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sore hari ini kita bersama di kesehatan oleh Allah, baik lahir maupun batin, sehingga jasad kita sehat bisa hadir di kantor BKMT. Semoga dua-duanya menjadi amal hasanah. Allahu amin. Sholawat salamnya Allah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Beliau satu nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya. Ini yang kita hadirkan untuk kiamat, Allahu amin. Semoga kita beruntung dan mendapat syafaatnya. Bapak Anpat yang kami hormati, alhamdulillah tadi sudah sampaikan, tentunya kalau kami numpang terlalu banyak. Yang jelas BKMT perlu dibimbing untuk dibina. Untuk itu juga tentunya tadi sudah sampaikan kepada seluruhnya, kepada kesempatan ini karena kita bersama-sama mendengarkan sambutan tausiah yang akan disampaikan beliau Bapak Haji Ali dari Antepak Opu. Untuk itu atas nama BKM tentunya di sana sini dalam penyambutan memberi penghormatan dan sebagainya yang begitu banyak mengambil maaf yang sebesar-besarnya dari kami, kami mewakili terus BKM kurang lebihnya mohon maaf dunia syarat al-mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu acara selanjutnya yaitu acara pembinaan kita, acara pembinaan pembinaan sekaligus tausiah, dan kita semua berharap yang tidak ada bantuannya dari Bapak Dr. Haji Muhammad Ali SAGMPTI Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepadanya waktu dan tempat saya maksudnya. Yang kami hormati Camat
sinar tinjauan dalam hal ini bagi oleh Pak Sekjen di penggerak PKK, sinar tinjauan Bapak dan kami Jembatan Sinar Peninjauan, Bapak Kapolsek Jembatan Sinar Peninjauan, Ketua MUI Jembatan Sinar Peninjauan yang kami hormati, Ketua MUI CNU Sinar Peninjauan yang kami hormati, Pimpinan Ranting MU Desa Kecamatan Sinar Peninjauan yang kami hormati, Ketua PAC Muslimat NU Sinar Peninjauan yang kami hormati, Ketua PAC Pakaian NU Sinar Peninjauan, Ketua PAC GP Ansor Sinar Peninjauan, Pimpinan Nanti GP Ansor NU Desa Kecamatan Sinar Peninjauan yang kami hormati, Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah Sinar Peninjauan yang kami hormati, Ketua BPMP serta anggota Muslimat Al-Hidayah serta anggota kader tim penggerak PKK Dikapi dan Dikapi NU Sinar Peninjauan, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama dan utama puja dan puji syukur mari senantiasa kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam kita persembahkan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamu nabi penutup dari semua nabi, beliau adalah contoh suri tauladan bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, kami bersyukur dan berbahagia pada hari ini dapat bersilaturahim bersama-sama kita di majelis yang mulia ini. Tentunya kita melaksanakan apa yang disunnahkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang yang rajin menjalin hubungan silaturahim maka akan ada keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Amin. Tanpa dengan keyakinan kita, tanpa kita sadari dan tanpa kita lihat, kita meyakini bahwa di tengah-tengah majelis ini akan hadir para utusan-utusan Allah, para malaikat-malaikat Allah hadir insyaAllah bersama-sama kita. Allah mengutus para malaikat untuk hadir di tengah-tengah majelis ilmu dan majelis zikir, di mana orang-orang yang dalam ta'lim dan orang-orang yang majelis zikir, malaikat akan datang bersama-sama kita semua. Dan beliau ikut mencatat dan mendoakan kita semua agar senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, silaturahim itu kata Rasulullah bahwa paling tidak ada tiga keberkahan. Yang pertama, orang yang rajin silaturahim insyaallah akan dipanjangkan umurnya. Amin. Allahumma amin. Dipanjangkan umurnya, umurnya penuh dengan keberkahan. Karena umur yang diberikan Allah ini kita manfaatkan untuk kebaikan, untuk mengunjungi majelis zikir, untuk mengunjungi majelis taklim, mendengarkan tausiah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka umur yang Allah berikan kepada kita akan menjadi berkah. Amin. Yang kedua, orang yang selalu rajin menyambungkan dengan silaturahim akan diberikan kepadanya pintu rezeki, akan diberikan rezeki yang banyak,
bertambah dan bertambah. Alhamdulillah. Dengan surat rahim kelimpahannya di depan kita ada semua sudah sungai semua di sini. Ya kadang-kadang juga begini, rezeki itu tidak hanya berupa uang, berupa bentuk apa, tapi juga bentuk yang lain. Ada kedamaian kalau kita sering bersilaturahim dengan orang. Kemudian juga di samping itu kadang-kadang ada rezeki. Teman sudah lama nggak ketemu, tetapi begitu kita ketemu, oh sekarang apa kerjanya? Begini. Nah kalau begitu saya berharap, ah itu rezeki. Kenapa hanya silaturahim? Tapi kalau mendorong saja di rumah gitu, gimana? Nah itu cuma yang kedua. Yang ketiga, orang yang selalu menyambungkan hubungan dari silaturahim, insya Allah surga tempatnya. Amin. Allah tidak akan masuk surga orang yang selalu memutuskan hubungan silaturahim. Allah. Jadi dengan rajin ke pengajian, baik itu Al-Hidayah, baik itu Muslimah maupun BKRT, insya Allah kita akan ditempatkan di surga nya Allah bersama dengan Rasul yang kita cintai. Amin. Allahumma. Jadi kalau ada orang yang mengatakan untuk apa pergi pengajian menghabiskan waktu, itu perlu disucikan. Tidak ada orang itu yang rajin pengajian anaknya malah tertib, anaknya malah baik. Kenapa? Berkah dari Allah Subhanahu. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, saya sebenarnya datang ke sini bukan untuk tausiah pada kiai berarti ya, ketemu apa namanya silaturahim ya, ketemu dengan dan mengenalan. Saya sudah berapa kali di sini dalam menjawab untuk pengajian begitu baru kali ini. Insya Allah akan membawa berkah. Amin. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, ya saya ingin memperkenalkan diri. Saya bertugas di OPU selama sudah 7 bulan. 7 bulan itu 2 bulan itu lahirkan 7 bulanan ya. 7 bulan alhamdulillah bisa silaturahim ke Sinar Peninjauan atau kalian bukti. Kalau aku alam, Mas Andrian itu teman saya. Teman saya sekolah, teman saya seperjuangan. Kalau pintar, kita dia untuk bahasa Inggris. Cuma beliau sudah tetap di sini. Sementara saya terus melanggar buana. Itu selesai sekolah, saya jadi turis untuk istri. Saya Muhammad Ali, kelahiran Kau Timur, di Desa Gunung Jati, Kecamatan Cempaka, Republik Rakyat Cianjur, RRC. Begitu saya tamat sekolah, tamat kuliah, saya jadi turis untuk istri. Karena istri saya orang kopi, saya pindah ke kopi, melamar kerja, lulus jadi PNS, kemudian di kopi. Bahwa tadi batu, bahwa penamaran, terus masuk ke kantor Kementerian Agama Kabupaten, terus menjadi kepala kepala lagi, masuk kabupaten lagi, selama 15 tahun saya di OPU. 2013 saya dikembalikan di OPU dulu, tapi bagian selatan. Jadi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten OPU Selatan di Muara Dua. 2015 saya kembali ke tanah Kabupaten kelahiran saya, OPU ke bagian timur. 2017 saya ditarik ke Palembang di kantor wilayah. Jadi kami pakis atau kami pesantren, pondok pesantren, kemudian kami haji dan terakhir kami menjadikan madrasah. 2022 bulan November saya dikembalikan ke OPU tanah Kabupaten kelahiran saya secara luas. Alhamdulillah. Saya bisa sampai ke Riau Bukti, saya bisa sampai ke Sinar Peninjauan.
ini berkat dari Allah Subhanahu. Jadi saya bukan orang lain, saya putra orang. Dulu kalau anak-anak zaman dulu namanya itu, ya saya pernah masuk diri itu Muhammad Ali putra Basri, Muhammad Ali putra Abu Basri. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah 2 bulan saya bertugas di OPU, saya didatangi oleh beberapa kepala madrasah. Pak, ada orang menghibahkan tanah kementerian untuk Kementerian Agama di mana? Di Penganingan, Kecamatan Sudinangani. Oh, ambil. Kapan kita mau pinjam, Pak? Kapan? Besok. Saya ingat kata Pak Yusuf Kala, lebih cepat lebih baik karena ini tunda-tunda. Begitu sampai, begitu besok saya bilang, melabakan dia. Yang desanya juga melabakan, ambil. Ternyata itu orang yang menghibahkan tanah itu sudah berapa kali juga, Pak. Sudah berapa kali kecewa. Dihibahkan untuk bangun SMK, enggak ada tiba. SMK-nya dipindah ke desa lain. Dibahkan lagi untuk kantor kepala desa, enggak jadi. Tidak ada salahnya. Nah ini menang, jangan-jangan nanti enggak jadi lagi. Saya bilang tidak, saya yang pasang badan, insya Allah enggak batal, jadi. Bismillah. Sudah pulang dari situ, kita bentuk panitia, Pak. Bulan depannya bulan Ramadan. Bulan Ramadan, saya minta, saya ajak Pak Bupati karena sampai Ramadan sih kita harus resmikan peletakan batu pertama. Saya sampaikan Pak Bupati, bismillah Pak Bupati, ini swadana. Tidak ada uang, tidak ada proyeknya. Tidak ada uang, cuma bismillah. Buat kenangan-kenangan untuk suatu saat saya minta, saya punya kenangan. Tapi bukan punya saya, tapi untuk punya umat semua. Wah, Pak, kata Pak Bupati, tinggal 2 bulan lagi ini putaran jalan baru tidak tercapai lah tahun depan lagi. 2 minggu dari situ, Pak, saya kirim ke Pak Bupati. Alhamdulillah Pak Bupati sudah setengah tiang batanya naik. Nah, kalau begitu saya jumpa ke Pak Bupati. Pak Bupati jumpa apa namanya sumil 200 sak, semuanya sumbangan masyarakat penduduk. 3 minggu saya kirim lagi, sudah cowok di atas. Nggak tahu uangnya mana-mana itu. Yang pasti itu apa namanya, turunan impak dari kejauhan untuk kementerian masyarakat dan masyarakat. Nah, alhamdulillah kepada Ibu hadirin dan hadirin sekalian yang berbahagia, tadi pagi saya dilaporin, alhamdulillah sudah selesai masa ngatap. Pagi masa ngatap selesai, tinggal finishing dan lantai. Tinggal lantai ya Bapak. Itu semua atas kebersamaan. Dan begitu juga berdirinya pondok pesantren di mana-mana, itu karena kebersamaan umat. Sehingga pondok pesantren tidak ada pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, pembangunan madrasah, tidak pernah ada berhenti. Karena apa? Masyarakat paham, umat paham bahwa siapa yang bersedekah yang menjadi amal jariah, walaupun dia sudah meninggal, mungkin amalnya terus hidup dan berjalan. Amin. Allahumma. Amin. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, inilah buah dari silaturahim. Buah dari silaturahim. Luar biasa. Berapa bulan itu? Dari bulan Mei sampai hari ini bulan Juli. Sekitar Maret. Bulan ini bulan Juli, 4 bulan. Oke. Alhamdulillah, 3 lokal itu selesai. Tinggal sedikit lagi, cuma ada utang sedikit, 4 utang. Nah, Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, pasar kita jam 15.37 ya. Selesai 30 menit. Saya tidak ada, tapi saya ingin mengutip saja. Ada kisah kita di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kisah ini sangat menyentuh hati kita. Bagaimana kisah ini sangat luar biasa. Allah memberikan apa namanya pengetahuan. Allah memberikan pengajaran secara langsung kepada Rasulullah. Pada kisah
sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita berdua. Al-kisah ini adalah dalam kehidupan Ibu Siti Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istrinya Abdul Muttalib. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, suatu ketika pagi-pagi sekali Rasulullah pulang ke rumah. Sampai di rumah, dia mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fatimah nangis. Wahai istri, wahai wanita yang mulia, wahai putri Rasulullah, mengapa engkau nangis? Bagaimana saya tidak pernah menangis pada Siti Aisyah, Siti Fatimah? Bagaimana saya tidak pernah menangis? Anak kita pun mereka nangis sebab orang dari pagi tadi tidak ada makanan yang akan dimakan. Ada tak makanan dari pagi tadi? Itu anak kita menangis dari pagi tadi. Mereka yang berlaporan, tidak ada makanan yang dimakan. Saya punya uang 6 miliar. Saya ingin ke pasar untuk beli makanan biar anak kita bisa makan. Ya sudahlah, kalau begitu, sini, kau ambil yang itu saya bawa, biar saya beli makanan di pasar. Kata Ali bin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niatnya menuju ke pasar. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, di tengah perjalanan Ali bin Abi Thalib dikejutkan oleh pekikan-pekikan seorang Badui. Badui itu adalah orang Arab pegunungan. Badannya besar, tinggi, hitam. Besar, tinggi, hitam. Semuanya hitam, cuma giginya doang. Jadi kalau senyum, kalau dia senyum, baru kelihatan giginya. Badan telah putih. Semuanya hitam. Hei, saudara-saudaraku sekalian, siapa yang ingin menafkahkan hartanya, siapa yang ingin meminjamkan hartanya di jalan Allah, yang dia tahu bahwa Allah tidak pernah ingkar dengan janji. Hei, saudara-saudaraku sekalian, siapa yang mau menjamkan hartanya di jalan Allah, yang dia tahu bahwa Allah tidak pernah ingkar janjinya. Hei, saudara-saudaraku sekalian, siapa yang mau menjamkan hartanya di jalan Allah, yang dia tahu bahwa Allah tidak pernah ingkar dengan janji. Dengar pikiran itu, dibuatlah jiwa takwa seorang Ali bin Abi Thalib. Beliau memalingkan wajah ke belakang, melihat siapa yang berkata. Hei, saudara kecil. Ya, Abu Hasan. Ya, nih, saya pinjamkan harta saya di jalan Allah sebanyak 6 dirham. Becek. Habis. Mendengar pekikan siapa yang mau meminjamkan harta dari jalan Allah, yang dia tahu bahwa Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya, timbul jiwa takwanya, lupa anak yang menangis di rumah kelaparan. Itulah jiwa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Selesai. Wassalam. Duit 6 dirham tadi habis. Disedekahkan di jalan. Jiwa takwanya lebih besar daripada perasaan nurani kembali tinggal. Begitulah juga yang terjadi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu dia menerbangkan semuanya, bahkan kalau perkara saya diminta Allah, saya korbankan demi takwa saya kepada Allah Subhanahu. Dia punya anak diuji oleh Allah Subhanahu.
kalau susah kita tidur kurban. Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kau omongkan kemarin, anakku sendiri kalau Allah minta engkau potongi, Allah berikan petunjuk di dalam mimpi, dia menyembuhi anakku. Berkecamuk di dalam diri, tapi Ibrahim mampu mengalahkan perasaan dirinya pribadi. Ketakwaannya lebih tinggi daripada semuanya, ketakwaan yang memahamkan semua perasaan. Diterima. Dan diceritakan kepada istrinya, istri pun menerima. Diceritakan kepada anaknya Ismail yang akan disembelih. Ternyata anaknya juga seorang yang bertakwa. Anak ayah, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah ayah akan mendapatkan aku sebagai seorang yang bersama. Allah memuji dan semuanya pasrah melaksanakan semua perintah Allah. Tapi Allah tidak mungkin mengorbankan sifat kemanusiaan manusia. Allah ganti. Saat pisau yang tajam itu sudah menempel di leher Ismail, Allah memerintahkan malaikat tarik Ismail dan hentikan kipas yang besar ini. Kambing dan besar. Itulah jiwa takwa seorang pun beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu. Itu juga yang terjadi dengan Ali bin Abi Thalib. Karena uang 6 dirham ini habis, selesai. Mulai pulang. Baru berapa langkah tiba-tiba ada orang batu yang manggil, Abul Hasan, Abul Hasan, tunggu. Ada apa saudara? Orang batu bilang, aku besok di kitab. Nih, tolong melibatkan. Aku tidak punya uang. Saya tidak punya uang. Yang pegang dekat. Ujung saya tidak sah. Tidak sesuai. Ujung lahatnya berdiri. Ujung Perancis tidak enak. Ujung Cina mahukan. Tidak apa. Bolehlah untaku ini. Saya tidak punya uang. Abul Hasan. Sama dengan bahasa Omri sama dengan bahasa Ogan. Abul Hasan itu Pak Hasan. Karena anak yang kedua namanya Hasan, maka bapak si Hasan atau panggilannya Pak Hasan. Abul Hasan, berilah untaku ini. Aku tak kasih duit, tidak ada uang. Berilah untaku ini. Dibayar di waktu main apa? Itu memang orang menjual. Benar, benar. Belilah ontaku ini dengan harga 100 dirham dibayar di waktu yang lain. Bagian sport, kami bayar tembok. Betul? Ya, betul. Salam. Saudaraku, aku beli ontaku dengan harga 100 dirham dibayar di waktu yang lain. Malam. Kiai itu hijab kubulnya, akadnya jual beli. Tapi jangan nanti besok-besok ibu berak kalangan peninjauan atau sidang peninjauan tentang bukti beli ikan nila atau kelihit. Kenapa ya? Kenapa senjai bayi? Ikan pati. Kita ceramah kiai kemarin cerita kamu cerita ceramah pakai Pak Ali kemarin katanya dia berkulit yuk salam. Oh, saya beli ikan patin dengan harga 15.000 bayar tunai. Alam satu pasal orang panik oleh kamu itu berbeda ada berbeda lagi caranya. Tapi kalau di sekarang tidak mesti harus jabat tangan. Berapa cuntilan berapa ini berapa? Berapa bu? Ada cukup masih beli cukup ini ya? Tomat satu bu berapa? Berapa? 1.000 saya beli 1.000
tidak usah sarapan. Saya beli titik untamu dengan harga 100 dirham dibayar ke unta yang lain. Halal, halal. Matin. Dikasihlah unta. Karena unta sudah dapat, maka berubah lagi arah. Alhamdulillah. Beliau kurang berubah arah, mungkin lepas. Baru 10 langkah dari tempat transaksi itu menuju pasar, tiba-tiba ada orang yang mengambilkan baju. Abul Hasan, Abul Hasan, duduk. Ada apa saudaraku? Mau kubawa kemana untamu itu? Saya mau bawa ke pasar, saya mau jual unta saya. Berapa mau dijual? 300 dirham. Jadi budaya mulu kalau buat kalian begitu. Boleh tak kamu yang beli? Boleh. Asal hijab kabulnya jelas, akadnya jelas. Dia tak boleh riba. Riba hijab 10 ribu, nih kembali nanti 100 ribu ya. Setelah 1 bulan kembali 100 ribu, itu riba. Kalau jual beli tak? Beli 100 ribu, jual 300 boleh. Asal hijab. Baik, Abu Hasan, saya beli untamu dengan harga 300 dirham, bayar tunai. Allah, ya. Saya beli untamu dengan harga 300 dirham, bayar tunai. Apa? Nah, burung lagi ke pasar. Sudah dapat uang 300 dirham. Akhirnya Rasulullah kembali ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih nangis tiba-tiba. Wahai istriku, wahai wanita yang soleha, wahai wanita yang cantik, wahai putri Rasul. Wah, dalam kumpulnya luar biasa untuk menyenangkan istri. Ada yang panggil seperti itu oleh bapak. Wahai istriku, wanita yang mulia, wanita yang cantik, wahai soleha, yang senyumnya menunjukkan kepada belakang kami. Boleh tak? Boleh abul. Walaupun itu kompor yang setengah kamu, tapi untuk menyenangkan istri. Rasulullah itu memanggil sebutan istrinya Siti Aisyah, ya merah. Wahai wanita yang pipinya putih ke merah-merah. Putih pipinya tapi ada merah-merah seperti gadis Turki. Wahai istriku, wahai wanita yang mulia, wahai wanita yang soleha, yang cantik, ini tapi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kau nangis, Dek? Bagaimana kau tak nangis? Anak kita dari pagi tadi kelaparan, tidak makan apa-apa. Kita punya uang dan merah, kau nak ke pasar beli makanan, kau balik lenggang anak kita makan apa? Wahai istriku, ketahuilah kau. Uang yang saya bawa hampir hamdan telah aku sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pendapat kau? Betul? Betul? Kata Allah itu. Alhamdulillah. Mendengar hartanya Nabi Rahmi itu telah disedekahkan di jalan Allah. Semangat, uang dan ketakwaan, jiwa ketakwaan yang keluar, lupa anak yang nangis sebelah. Itu Fatimah binti Rasul. Bagaimana kalau Fatimah binti tanggungnya? Tadi sok, kurang ajar. Jadi suami mukul. Kau tinggal di sini, kau numpang pergi. Tapi tidak dengan Fatimah, itu jiwa takwa. Wahai istriku, wahai wanita yang mulia, wahai putri Rasul, ini aku bawa oleh-oleh. Apa itu? Nih, uang kita yang tambah banyak. Tadinya uang nikah 6 dirham, sekarang jadi 300 dirham. Dari mana kau dapat duit itu, Bang? Ketahuilah, Dek, ada seorang yang berjual untanya dengan harga 100 dirham dibayar ke orang yang lain alias bor. Dan
ada seorang lagi yang membeli untaku itu dengan harga 300 dirham dibayar tunai. Semuanya karena Allah Subhanahu. Benarkah itu? Selamatkan Allah SWT. Orang yang bertakwa
suci darinya. Orang yang bertakwa, yang dirimu sedekah dengan Allah dengan ikhlas, karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengganti ini jadi Allah. Siapa yang bersedekah dengan Allah, dia akan mengganti berlipat-lipat dari ini. Kalau tidak dapat di dunia, akan akhirat nanti akan kita dapatkan. Inilah kita panggilan jiwa takwa di sini. Mungkin kita punya pengalaman masing-masing seperti itu. Kita mungkin bersedekah hanya dengan uang 500 rupiah atau 500 perak. Tapi itu ikhlas. Karena uang 500 rupiah itu apa artinya bagi kita? Tapi nanti sore atau nanti malam kita dapat rezeki. Tapi jangan diharap. Saya kasih uang 500 rupiah sih, kalau siapa tahu nanti dapat rezeki. Jangan diharap, ikhlas aja. Kasih. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirin sekalian di sekolah ini berkah. Mudah-mudahan keberkahan ini mengantarkan kita dalam silaturahmi. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita semua bersama dalam semangat yang dihindarkan dari segala bala dan bencana. Ini yang bala api. Kemudian usaha kita semakin lancar makmur. Kebun yang punya kebun karet sawit semuanya makmur. Amin. Buahnya bagus, ketannya bagus, harganya mahal. Supaya apa kita banyak berhikmah di jalan Allah subhanahu. Karena kata Rasulullah, orang yang selalu berinfak, orang yang punya dunia yatim, utama uangnya itu dari hasil karet, dari hasil kebun, dari hasil sawit itu, menyantuni anak-anak yatim, itu luar biasa. Kata Rasulullah, orang yang selalu menyantuni anak yatim, nanti di akhiratnya seperti buah dari ini, lantuk. Dekat sekali, seperti telunjuk dengan jari tengah. Orang yang selalu menyantuni anak yatim, ini waktu di apa namanya orang di sinaturi, tempat di sinaturi Jawa, hasil karetnya dia yang punya anak yatim, wah dia nanti sama-sama seperti buah jari ini di surga bersama Allah. Amin. Allah, kita semua diselamatkan Allah dunia akhirat, dikumpulkan nanti bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma salatullah salamullah bersama kita. Saya ucapkan selamat menikmati.
Thank you.
Amin.